Ribuan jemaah memadati halaman dan aula Madrasah Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan di Jalan Perwira yang berada di depan rumah ulama yang akrab disapa Guru Holil untuk menghadiri haul kedua ulama di Kabupaten Banjar itu. Di bagian rumah mantan Bupati Banjar periode 2015-2020 tampak hadir kalangan habaib dan ulama di Kabupaten Banjar termasuk Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habshi dan Sekda Banjar Muhammad Hilman. Sepanjang kegiatan, jemaah yang sebagian besar santri Ponpes Darussalam Martapura itu khusyuk mengikuti seluruh kegiatan yang diisi dengan pembacaan maulid habsyi, zikir, dan doa. Alhamdulillah kita bisa hadir. Guru Holil, ulama pertama yang terpilih menjadi Bupati Banjar berpasangan dengan Saidi Mansur. Sejak pilkada langsung dilaksanakan, beliau wafat pada tanggal 25 Juli 2021 karena sakit. Tari TV Martapura.